Pemirsa, musisi Jerings divonis 1 tahun penjara kasus pengancaman dengan kekerasan terhadap pegiat media sosial Adam Deni Kiaraga. Jerings terbukti mengirim pesan bernada ancaman dan kekerasan. Musisi IGD Ari Astina alias Jering divonis pidana 1 tahun penjara serta denda 25 juta rupiah terkait kasus pengancaman dengan kekerasan terhadap pegiat media sosial Adam Deni Kiaraga. Dalam sidang, istri Jering dan sejumlah rekan hadir memberi dukungan. Jering terbukti melakukan pengancaman dengan kekerasan. Dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Majelis Hakim mengungkap sejumlah bukti yang memberatkan, yakni sebelumnya pernah dihukum 10 bulan terkait kasus pencemaran nama baik. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang ingin Jering dihukum 2 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah. Sudah saya siapkan mental saya dukung dan jadi ya tidak terlalu terkejut. Selama saya masih ada istri di sebelah saya pasti akan bisa menurut mantap ya kan sebelumnya kasus ini bermula terkait akun media sosial Jering yang hilang. Penabuh drum Superman Is Dead ini diketahui menghubungi Adam Deni karena mencurigai yang bersangkutan memiliki andil atas akunnya yang hilang. Dalam percakapan ini, Jering mengirim pesan bernada ancaman dengan kekerasan. Adam Deni tidak terima lalu lapor polisi. Dari Jakarta, Yola Dwiyanti, Didit Oktavian, Yudi Permana, iNews melaporkan.